Assalamualaikum bang. Okey, hari ni sebuah Alphard IC 2018 bang eh. Okey, bila kereta dah ada depan mata ni, baru saya nampak, okey, JBL tak ada. Bila JBL tak ada tu bang, maknanya kereta ni dia boleh dapat harga baik lagi. Saya akan discuss balik dengan saya punya anak datuk untuk dapat harga terbaik lah. So saya review dulu, okey, kereta kebetulan memang dah sampai kat saya dan saya nak tengok apa dia punya kelebihan dan apa yang saya boleh top up, mungkin berbaloi dengan apa yang adik abang bajet lah. InsyaAllah kalau kata ada rezeki saya, rezeki adik abang, kita boleh deal balik semula. Okey bang eh, saya review balik semula bang eh. Okey, pertama sekali bang, okey, ni view dia daripada depan. Okey. Nah. Okey, market kalau 2019 bang, harga dia mencecah 311 lah. Saya punya ni 298, tapi saya akan tengok kat mana kita nak tambah, nak tolak. Okey. So bila saya nampak kereta ni dia tak ada JBL, dalam sistem ada bang eh. Tapi bila dalam gambar saya tengok tak ada. Mungkin kereta ni kita boleh buat special punya harga. Okey. So kita jimat ni memang AP sendiri bang. Bukan third party, bukan AP beli, bukan. Okey. So ini dah dia punya luar, depan, tepi. Okey. Lepas tu bahagian dalam bang eh. Okey, saya faham yang abang cakap tu roof monitor. Sunroof dah ada, cantik bang eh. Roof monitor tu nanti saya buat yang dalamnya bang. Nanti abang boleh review dengan ada satu Nutri Evotion tau, customer saya. Dia memang nak yang macam abang nak tu. Tapi bila harga dia dapat baik sikit, ada beza dalam, saya ingat dalam RM5,000 dengan luar lah. Kita top up balik kita punya. Okey, ni leather dia bang eh. Oh, ni leather dia. Okey. Dia ada tambah side step. Okey. Right, ni saya buka. Okey. Kedalaman dia. Okey, saya ada satu unit ni bang, saya ada. Okay, ini chassis number dia. Okey, lepas ni saya review balik bahagian pemandu bang. Okey, assalamualaikum bang. Okey, sambung bang eh. So dekat sini kita nak tengok kereta kalau mahal ni kita tengok rasa bang eh. Okey, kalau saya pusing ni saya memang dapat rasakan dia punya kereta tu tak ada jerk, tak ada jacking lah. So steering dia walaupun kereta ni abang rasa. Tengok. Kalau adik datang ni dia boleh tengok lah. Dia tak ada jacking kat sini. Okey, ni paparan mileage original kita. Okey. Okey, ni cermin belakang dia. Okey, ni depan dia. Okey, gear knot dah siap pasang. Okey, dia punya armrest dia semua ada. Okey. So original condition bang eh. Nanti kita akan buat interior, boleh review lah dekat saya punya YouTube dengan Facebook. Kita akan buat semua kita. InsyaAllah, perfect. Okey, so dari sini saya nak tunjukkan daripada belakang pula. Okey, tu eh bang. Okey. Okey, daripada belakang. Okey, ni ori punya belakang bang, mari tengok. Okey, yang belakang eh. Okey bang, saya hidupkan dengan lampu signal dia. Oh,
Okey, ni saya tunjukkan sunroof punya function. Okey. Okey. Okey bang. So yang ni saya rasa saya boleh dapat harga best sikit lah bang. InsyaAllah. Tak bang eh. Carrying it out to